Kau keluar kau tak berwarna orange. Adalah nasib mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak semakin panas. Polisi menggeledah tempat tinggal Najib dini hari dan temuannya sungguh-sungguh mengejutkan. Sebanyak 284 kotak yang disita dari 3 apartemen di Pavilion Residence, Kuala Lumpur, Malaysia terkait mantan Perdana Menteri yang saat ini tengah berkasus dan disita berbagai merek tas mewah. Ada merek Louis Vuitton, juga merek Hermes Birkin yang tergolong sebagai salah satu tas termewah di dunia. Diketahui bahwa harga tas mewah Birkin paling rendah mencapai $12.000 atau sekitar 166 juta rupiah guys. Hingga ada yang mencapai lebih dari $300.000 alias 4,1 miliar duit semua ya guys. Penggeledahan ini terkait penyelidikan skandal mega korupsi One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang menyeret Najib. 1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang didirikan Najib pada tahun 2009 lalu dengan tujuan meningkatkan pembangunan di Malaysia. Namun kenyataan dan praktiknya, 1MDB malah kehilangan uang miliaran dolar Amerika yang diduga diselewengkan. Oh, kenyang juga ya guys. Polisi memiliki cukup banyak alasan untuk menggerebek rumah Najib. Itu tugas mereka. Saya tidak memiliki informasi lebih banyak, ucap Perdana Menteri terpilih Mahathir Mohamad. Dilaporkan media Malaysia Malay Mail, pada hari Jumat setidaknya dibutuhkan 5 truk besar bernama Black Maria untuk mengangkut ratusan kotak berisi tas mewah dan 72 koper berisi uang tunai serta barang-barang berharga keluar dari 2 kondominium milik Najib. Penggeledahan di 3 unit kondominium di Kuala Lumpur itu dimulai sejak Kamis malam. Sedangkan penggeledahan terpisah di rumah Najib di Taman Duta masih berlanjut hingga saat ini. Diketahui bahwa penggeledahan dilakukan setelah Najib dan istrinya Rosmah Mansor masuk daftar blacklist Departemen Imigrasi untuk orang-orang yang dicegah ke luar negeri. Nah lo, Najib yang terseret skandal mega korupsi tersebut berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana menurut kalian, wajarkah Perdana Menteri Malaysia tersebut memiliki harta yang melimpah ruah sampai berkontainer-kontainer? Silahkan Anda berkomentar di bawah ya guys.